Ratusan rumah warga yang berada di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan rusak pasca diterjang angin puting beliung. Dua perahu nelayan tenggelam di tengah laut, empat orang warga terluka akibat tertimpa material bangunan. Video amatir warga merekam suasana saat terjadi angin puting beliung yang menerjang Pulau Kelapa dan Pulau Harapan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Senin malam. Terpaan angin puting beliung ini membuat atap-atap rumah warga berterbangan. Cuaca ekstrim yang berlangsung sekitar setengah jam itu mengakibatkan 182 rumah warga di Pulau Kelapa dan 20 rumah warga di Pulau Harapan mengalami kerusakan sedang ataupun ringan. Selain itu, empat orang warga mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan yang berjatuhan. Diketahui ada dua kapal nelayan yang tengah melaut juga tenggelam akibat diterjang angin puting beliung sehingga memaksa para nelayan untuk berenang ke pulau terdekat. Alhamdulillah, semua warga dapat dievakuasi. Ada beberapa warga yang terluka langsung dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Pada Selasa siang, warga telah mendapatkan bantuan pakaian dan makanan dari Pemkab Kepulauan Seribu dan juga pihak BPBD Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.